Okey, teman pengganti Black N Malik. Ya, betul. Okay, untuk waktu ini. Baik, seperti kita janjikan tadi, Tasha nak kongsi mengenai faktor usia dan masalah disiplin. Ya. Usia 25 imam dipecat. Tapi ada juga yang kata, ada yang kata sebab tak baca doa kunut lah. Oh, ada juga ya rupanya. Bukan apa. Usia, yalah, maklumlah sekarang ni kan zaman netizen ni cakap lebih daripada orangnya. Bukan jadi, apa. Tadi pagi-pagi kita dah sampai, kita sampai jadi pejabat kan. Bila tengok berita-berita kan di portal-portal berita. Di laman media ni kita tengok 25 imam bukan sikit-sikit tu, ramai kan, ramai. Jadi tertanya-tanyalah kenapa agaknya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS ni memecat 25 imam kariah sekitar negeri tersebut. Khabarnya bermula 1 Januari baru-baru ni. Dan khabarnya juga 10 lagi imam ditukar pula ke kariah lain tanpa alasan melalui surat yang bertarikh 31 Disember 2018. Jadi tak sedap lah orang tu kata macam tu, macam ni ada usia sampai 61, 68 tahun lah, menyebabkan had umur tu lebih dan sebagainya. Kita tanya sendirilah Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin di talian. Hello, Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Ya. Datuk, untuk kita mendengar sendiri jawapan ataupun ialah macam-macam desas-desus yang mengatakan sebab tu sebab ni, ada juga tambahan daripada berita-berita lain yang kita nak tahu apa sebenarnya punca 25 imam dipecat di sana, Datuk. Dia sebenarnya pertama saya dah sebut bahasanya tukar menukar jawatan ni taklah heran. Di Malaysia ni Perdana Menteri pun tukar, bukan saja imam, lagi tinggi lagi ke kan? Menteri pun tukar kan, jadi ini benda yang tak pelik lah. Cumanya dah timbul berita, maka saya ulas lah. Dia sebenarnya dalam enactment di Perlis itu 60 tahun sebenarnya dia tak boleh pegang jawatan lah, melainkan dengan kelulusan khas daripada Majlis Agama Islam. Mereka yang yang berhenti itu, dihentikan itu antara 61 kepada 88 umur mereka. Kemudian mungkin orang tanya kenapa ada yang tak dihentikan. Ya, kerana kita semua dalam proses meremajakan masjid. Mereka dihargai, imam itu kita hargai. Banyak jasa mereka juga sepanjang mereka berkhidmat. Tapi dalam masa yang sama kita perlu beri peluang juga kepada orang-orang muda, kepada idea-idea muda. Dalam meremajakan masjid ini bukan soal jadi imam saja, tapi imam itu juga berperanan dengan pendekatannya, dengan cara-cara aktiviti-aktiviti masjid yang lebih segar dan seumpamanya. Memerlukan juga kita dalam proses dipulih ini nak menghadapi hal-hal itu. Kadang-kadang di kampung-kampung ada banyak masalah, ada masalah ketum lah, walaupun bukan semua, tapi ini memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih segar. Sebab itu maka walaupun kita tahu bahawasanya ini di bawah sebenarnya Jabatan Agama Islam Perlis, ya, Jabatan Mufti ini satu bidang yang penting. Tetapi dia mengambil tindakan itu setelah dia bawa kes itu ke Majlis Agama Islam dan dinilai, dan yang mana tuanku sendiri mempengerusikannya. Jadi kita lihat faktor-faktor itu, dan ada juga imam yang mempunyai faktor-faktor disiplin yang lain. Tak adalah masalah besar isu punuk tak punuk dan seumpamanya, tu lekeh sangat lah kan. Tapi isunya macam dia disiplin-disiplin yang lain tu banyaklah. Kalau nak sebut ni saya tak mahal lama aib kan. Dan juga kadang-kadang yang duk timbul sekarang ni isu yang panas ni kerana imam-imam yang ada hubungan dengan parti politik tertentu. Baru nak tanya itu masalah. Kita tidak ada parti politik tertentu. Mereka, kita tak nak lah masjid ini tempat kempen politik. Kita tak mau kapil-mengkapil lah masjid. Kita ada negeri yang sejarah yang dua imam, tapi kita tak nak. Kita tak nak panggil penceramah yang maki orang, angkat jari tengah lah, tunjukkan orang. Kita tak nak benda-benda macam tu berlaku dalam kesantunan. Kita nak menyantunkan rakyat. Jadi sebahagian daripada masjid itu dia cenderung kepada penceramah-penceramah yang itu kerana sama disebut parti itu dengan dia. Jadi dia, jadi benda-benda seperti itu kita tak nak lah berlaku. Ada, kita dapat laporan imam halau orang datang ke rumah dia kerana berbeza parti politik. Kita juga tak nak benda-benda macam tu. So kita, walaupun bukan semua macam tu, tapi ada kes-kes yang seperti itu. Ada imam yang mana dia ikut dari panduan kita penuh. Tak ada pun dia pernah membantah. Tapi kita berhentikan dia juga kerana umur dia. Kita mahu kena umur. Ada imam yang ikut kita, tak, bahkan ada beberapa orang pegawai di Jabatan Mufti ini sendiri
yang begitu didikasi sekali dalam kerjanya telah ditukar masjid kerana kita nak ada udara baru, semangat dia tu dibawa ke tempat lain dan kebakaran dia itu bertukar-tukar. Kerana macam guru lah juga, kadang-kadang kita tukar sekolah bukan macam apa, supaya kita harap dengan sekolah baru ada environment yang baru. Betul. Ada semangat yang baru. Ini semua tak dibuat di masjid. Biasanya benda ni orang tak buat kat masjid, tapi kita mencuba di Perlis ni. Baik. Supaya ada meremajakan masjid. Itu dia, meremajakan masjid. Tapi ya Datuk, kabarnya surat yang bertarikh 31 Disember 2018 tu dilihat dibuat secara tergesa-gesa. Katanya sebab tak ada rekod rujukan pada bahagian atas surat ditulis, selain notis yang dikeluarkan itu dianggap terlalu singkat. Jadi bagaimana tu? Macam kiranya cerita last minute ni, Datuk. Ramai pula tu. Ramai pula tu 25 orang. Macam itulah umpama dia. Saya sendiri bila kata tu, saya tengoklah surat tu. Mungkin ada sedikit kesilapan teknikal patut tulis yang atas tu apa. Rembuk rujukannya. Tapi sebenarnya benda tu rasmi. Benda tu bukan. Saya dah tahu benda ni apabila benda ni dah masuk dalam syarat majlis. Yang mana saya juga ahli majlis. Walaupun saya sendiri telah bertanya kenapa mereka dihentikan. Dan pada hari saya nak bagi penerangan semalam pun sekali lagi saya panggil bersembang dengan pengarah itu sendiri, tanya tentang latar kes ini. Dan artinya saya faham seperti mana ia merupakan hasrat untuk begini lah kadang cerita. Bila kita ada masjid, Perlis ada 105 masjid. Kita masjid ni kadang-kadang kita ada hasrat kita. Hasrat kita misalnya kita nak supaya, misalnya tuition di masjid contohnya. Kita nak supaya masjid ni, imam ni buat begini-begini. Kebersihan masjid. Masjid contoh. Kadang-kadang sebahagian imam tu dia tak datang perjumpaan-perjumpaan kita. Kadang-kadang dia banyak kerja yang lain. Kadang dia tak dapat beri kerjasama. Kita tak isu disiplin. Ini macam disiplin lah, walaupun dia jadi imam baik. Tetapi apabila dia gagal untuk berinteraksi dengan baik, dia tidak pentadbir. Jadi misi kita untuk menyampaikan mesej kepada rakyat itu gagal. Jadi kedengaran itu antara sebab yang menyebabkan, bukanlah di samping faktor umur, itu juga membantulah untuk kadang-kadang mereka lebih cepat daripada orang lain ditukarkan lah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kan sedikit nasihat kan untuk yang mungkinlah yang menjadi orang kata imam selepas ni. Betul, yang menjadi imam dan juga yang terkena tempias tindakan ini kan, supaya tak adalah bermain emosi, Datuk. Imam ni orang lantik kita sebenarnya. Bila dulu tak timbul pun masalah imam, zaman dulu ni orang tak bergaduh sama imam, tapi kelakangan ni imam ni ada elau. Bila ada allowance tu banyak berlaku krisis, bukan saja di Perlis, di mana-mana pun bila nak tamatkan imam ni susah sebenarnya. Kerana masa dulu ramai orang tak nak jadi imam, komitmen dia. Tapi bukanlah saya kata pasal allowance tu, tapi inilah antara benda yang bukan berlaku di Perlis. Dia semua tempat lah, mana-mana tempat pun. Tak usah kata imam, jawatan apa sajalah. Beginilah, sebenarnya orang dah lantik kita dengan sukarela. Orang telah baik hati lantik kita. Dalam satu tempoh 20 tahun, 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada 40 tahun. Jadi, bagilah peluang kepada orang muda pula. Dan itu kebaikan. Bukan masjid tu, dah orang tak boleh semayang. Dah orang boleh semayang. Cuma tukar suara tu imam saja lah. Maksudnya imam baru. Itu saja saya ingat. Tak ada tu imam tak boleh main masjid. Imam tu masih boleh dihargai. Boleh berfungsi penasihat masjid. Boleh bagi rancangan yang lain. Boleh membantu aktiviti-aktiviti tempatan. Banyak lagi sumbangan yang boleh dia buat. Okey. Baik, Datuk. Imam yang sebenar-benar, kalau boleh, yang Datuk harapkan lah selepas ni. Ciri-cirinya. Ciri yang patut ada. Bukan sekadar baca dengan betul, kan? Ataupun, ialah menjadi imam ni sebenarnya tanggungjawab dia cukup besar. Kalau imam salah, habis salah semuanya. Macam mana, Datuk? Imam disebut baca, pada asalnya bacaan betul dan begitu semua. Yang lainnya ialah masjid naklah bebas daripada pengaruh kepartian yang menjadikan ada pihak susah nak mari masjid. Yang tu tak boleh. Itu satu. Jadi masjid, siapa saja datang masjid, dia tak rasa bahawa dia terpinggir. Dan kemudian pengurusan dalam masjid itu adalah pengurusan yang bersifat semasa. Sekarang zaman moden, budak-budak umur remaja, macam-macam budak orang di sekarang, generasi ini pun, kita mahukan harap semua orang minat datang ke masjid. Jadi imam kena ada pendekatan dia yang lebih menarik. Dan imam kena bersama dengan inspirasi majlis agama Islam di Perlis ni. Kerana kita inspirasi nak memajukan, membawa institut yang baru, mentaliti yang lebih ke hadapan, mentaliti yang bersifat lebih global dalam pemikiran umat. Hal ini tak dapat dilaksanakan jika imam tu dia nak hidup sendiri di masjid dia. Dia hanya nak jadi imam. Dia terima allowance dan tak mau bekerjasama dengan kita. Itu menyebabkan benda-benda yang kita rasa sukar
untuk kita ada bersama dengan mereka. Okey. Satu lagi Datuk, soalan saya. Ya. Okey. Kalau imam tu dah dipecat kan? Lepas tu nak jadi apa? Lepas tu ada peluang tak untuk imam yang dipecat ni? Ya, imam nak kata pecat tak betul lah. Pecat dia macam dia berhentilah. Berhenti. Tamat perkhidmatan lah. Kita tamat lah. Walaupun muda. Orang umur 60 tahun pegawai kerajaan elok-elok lagi pun berhenti. Pensyarah 60 tahun dah pensyen. Adakah selepas pensyen tu tak boleh buat apa? Seimam lepas pensyen mengajar Quran. Boleh datang ke masjid. 60 tahun. Semua 60 tahun. 68 tahun. 70 tahun. 88 tahun. Semua umur-umur ni banyak. Yalah, lagi Allah bagi hidup boleh. Boleh buat. Takkanlah. Saya kalau tak jadi imam, tak tahu benda nak buat apa dah. Jangan macam tu. Ramai orang tak jadi imam. Ramai orang pencin kerja. Ada orang dari pencara, profesor, 60 tahun dah berhenti. Tapi tak buat apa. Banyak benda yang boleh buat. Dalam bidang dia selama ni. Tu netizen tanya, Datuk. Oh, ya. Atau tak kalah kerja dia selama ni, dia boleh tahu buat kerja imam saja. Menyangkul, boleh tanam sayur, boleh. Macam-macam lagi. Tolong orang, boleh sapu masjid, boleh. Oh, banyak ni Datuk punya tugasan. Nak kata anak je sebenarnya. Baik, terima kasih Datuk. Ya, terima kasih Datuk. Sudi bersama kami dalam sembang janji temu bernama radio hari ini. Terima kasih kepada Mufti Perkes Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin bercakap mengenai isu 25 imam dipecat tu. Ya, yeah, betul. Banyak faktor, bukan faktor usia, faktor masalah disiplin je. Betul. Tapi faktor-faktor politik pun ada. Ada juga. Kecenderungan menjadikan masjid itu tempat untuk menghentam, memaki ataupun berpolitik lah. Ya, yeah, yang tak bersesuaian lah yang dilakukan di masjid. Betul. Antara lain adalah masalah disiplin kan ya. Sedangkan ialah seorang imam sepatutnya memberikan contoh yang terbaik daripada segala aspek lah seboleh-bolehnya. Ya, kata Ni kita nak kongsikan apa yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri pula, ya, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, yang katanya kerajaan pusat tidak akan campur tangan ya, dan menghormati keputusan yang diambil susulan penamatan perkhidmatan 25 imam masjid di Perlis ini. Apa yang dikongsikan oleh beliau, katanya keputusan itu melalui mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS pada 6 Disember lalu dan dimaklumkan melalui surat bertarikh 31 Disember tahun lepas. Dan kata Datuk Seri Dr. Mujahid juga, katanya beliau percaya dengan kebijaksanaan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putrajamalul Lail untuk menyelesaikan isu tersebut, memandangkan segala prosedur penyambungan kontrak jawatan kuasa kariah masjid dan lantikan adalah di bawah kelulusan MAIP sendiri. Okay. Jadi menjawab kepada isu tersebut. Ya, betul. Selepas menjadi tetamu dalam rancangan ruang bicara terbitan bernama News Channel. Ya, itu dia. So, jadi terjawablah soalan. Mungkin tertanya-tanya kan, kenapa ni no, imam? Ha. Imam kena letak jawatan? Macam mana ni kan? Tapi imam je, kita pun sama. Betul. Bila Datuk Dr. Muhammad Asri beritahu orang dah umur 60 tahun, kan dah memang dah suruh berhenti dah. Disarankan berhenti, orang kata macam tu kan. Sebenarnya. Buatlah tugasan-tugasan yang lebih mudah dari sudut kesihatan, sesuai dengan umur orang kata. Ya. Jangan murung pula. Banyak lagi benda lain boleh buat. Nak kan ilmu agama kan? Ngajar mengaji pun bagus. Betul-betul. Sekarang ini lagu apa ni? Ini lagu Mojo Nazira. Roman Cinta nama lagunya. Kurang-kurangnya dapat meredakan ya. Hati-hati kan ya. Mungkin yang gundah gulana. Okey, terus saja dengarkan kami berdua dalam jajaran janji temu. Santai reformasi dan berimu. Sudah tiada mu.